Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Jalan Desa Sungai Nanjung, tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024. Yuk kita lihat bersama-sama keadaan jalan yang berada di Desa Sungai Nanjung. Kondisi jalan cukup lumayan baik dari sebelum-sebelumnya. Sudah ada perbaikan mulai dari penimbunan, sehingga kita dapat meluncur secepat mungkin menuju tempat para wisata. Bagi kawan-kawan yang ingin berlibur ke Desa Sungai Nanjung, jangan khawatir lagi. Tidak ada kata jalan berlobang, tidak ada kata debu. Semua aman karena sudah diperbaiki dengan cara ditimbun. Untuk kalian yang ingin pergi ke pantai Tanjung Batu, Pasir Panjang, Pantai Pegaman Timun, semua aman-aman saja. Baik menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Bagi kawan-kawan yang ingin melakukan perjalanan, harap berhati-hati karena cukup ramai kendaraan di siang hari ini. Tepatnya pada pukul 11 lewat 12 menit. Lihat saja kondisi jalan yang sudah ditimbun. Jadi jangan ragu lagi untuk pergi ke Desa Sungai Nanjung untuk berpariwisata. Lihat saja kendaraan banyak sudah yang berlalu lalang. Aman dengan kondisi jalan yang cukup baik. Sudah 2 bulan keadaan jalan Desa Sungai Nanjung seperti ini, tapi dengan sigap masyarakat setempat memperbaikinya. Lihat saja para pengendara bermotor, baik roda 2 dan roda 4, semua aman-aman saja. Tidak ada kata terhambat dalam perjalanan. Tidak ada kata amblas, tidak ada kata debu, tidak ada kata lubang, dan tidak ada kata-kata yang sangat menyedihkan hati. Semua orang ini akan pergi ke pantai, mereka berlibur, berlibur akhir pekan. Bagi kawan-kawan yang berada di jauh, baik di Ketapang maupun di kota-kota lainnya, jangan ragu lagi untuk menuju ke Desa Sungai Nanjung. Jalan sudah diperbaiki, perjalanan aman, tanpa menggunakan masker, kita sudah tidak didatangi debu lagi yang masuk ke dalam lubang hidung kita. Yuk kawan-kawan, kita lihat perjalanan ini. Semoga selamat sampai tujuan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.